dan tujuannya hari ini adalah dalam rangka perayaan Natal, yang mana kami ingin berbagi kasih di tempat Panti Garda ini. Kami memberikan, pertama ada firman Tuhan yang dibagikan, ada puji-pujian, juga kami memberikan bingkisan buat mereka. Bingkisan itu berupa sandang maupun ada beberapa makanan juga. Harapan saya tetap kita mengerti bahwa apa arti Natal sebenarnya. Senang sih di sini bisa at least ketemu kaumnya. Mereka juga masih semangat ya. Jadi tadi kita tangannya dipegang gak boleh dilepas. Mengingatkan kalau misalkan kita bisa selalu mengingat kaumnya. Harapannya agar kedepannya juga lebih banyak orang yang lebih mengerti apa itu awalnya masih sama.